Wartawan Kelantan Nur Shazliza Syahril kini berada di Pengkalan Cepa memberitahu hujan lebat berterusan sejak semalam telah menghadkan aktiviti orang awam bagi mengelak sebarang insiden tidak digini berlaku. Jadi Shazliza, teruskan dengan laporan anda di lokasi. Baik, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Tinjauan yang dilakukan oleh pihak kami di sekitar pesisiran Pantai Kundo, Pengkalan Cepa, Kota Baru ini mendapati penduduk memilih untuk berlindung di dalam rumah masing-masing bagi mengelak daripada perkara yang tidak diingini berlaku. Malah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JPBM Kelantan, turut memberi amaran dan peringatan supaya orang ramai tidak melakukan sebarang aktiviti di tepi pantai dalam tempoh 48 jam bermula petang semalam. Dan daripada laporan yang dikeluarkan oleh JPPM Kelantan, setakat pukul 12 tengah hari tadi, tiada laporan kecemasan diterima mengenai ribut tropika Pabut dan keadaan masih terkawal dengan keadaan ombak yang agak kuat dan tiupan angin yang sederhana. Sementara itu juga, balai-balai bomba di lokasi yang berisiko akan terus melakukan pemantauan sehingga jam 8 pagi esok. Antaranya Balai Bomba dan Penyelamat Pengkalan Kubur, Balai Bomba Tumpat, Balai Bomba Pengkalan Cepa, Balai Bomba Bacok dan Balai Bomba Pasir Putih. Baik, setakat itu sahaja daripada saya di Pantai Kundur Pengkalan Cepa, Kota Baru. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan.